Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sepeda ontel jenis ontel cewek ya, kalau dari bentuk rangkanya. Nah, ini sepeda baru beres di restorasi. Yang saya ganti cuma ban, pelek. Ini aftermarket, saya beli di online. Lalu rem set ya, yang warna krom tuh. Semuanya saya ganti. Lalu catnya ini saya hanya di kumpon. Nah, masih banyak yang gugus-gugus. Nah, ini untuk sepeda ini mereknya itu belum tahu ya, tapi dari kerengnya ini, cuman ini dari dilihat dari kerengnya ini ada lambang mata mata burung kayak relik. Nah, kalau stangnya ini ada tulisan Ramola. Ya, mungkin teman-teman ini tahu lebih, ada yang lebih tahu tentang sepeda ontel ini. Nah, saya cuma ngerestorasi. Nah, untuk ini jok Gazelle aftermarket, saya beli di online shop. Untuk jok belakang juga ini masih ori bawaannya. Nah, ban belakang saya ganti. Berikut juga peleknya. Lalu ini kereng saya bersihkan dari banyak karatnya ini. Tadinya banyak karatnya. Saya lupa before-nya saya foto. Nah, ini saya bersihkan pakai amplas. Oke. Gear belakang juga saya ganti free wheel belakangnya. Ini kerengnya saya bersihkan dengan gurinda, dengan mata kawat. Tuh kan ada lambang mata burung kayak lambang sepeda relik. Untuk ini untuk lampu ya, dinamo lampu. Nah, inilah sepeda ontel perempuan, ontel cewek, karena bentukan rangkanya seperti ini ke bawah. Mungkin teman-teman yang lebih tahu boleh berbagi ilmunya di kolom komentar. Di sini saya cuma mereview apa saja yang telah diganti di restorasi. Oke, ini dilihat dari tampak depan ya, ramping sekali, lucu sih. Oke, sekian mungkin video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, berbagi ilmunya. Oke.